terakhir di grand finale. Apa dari tuh? Sin. Kayaknya spell pilihannya itu cuma retribution deh. Enggak, lihat tuh. Ya, retribution dia, lagi. Ya, tapi dia tahu. Dia tahu. Pede banget. Dia pede banget karena dia percaya kawan-kawannya. Dia mulai mengganggu juga pergerakannya, tapi ini Sin akan berbahaya. Tahu justru wild charge-nya, tapi Finn, oh, baik sekali. Dia berhasil mendapatkan buff merahnya, Finn yang flicker ke arah belakang juga dan mungkin akan langsung ditumbangkan oleh Isan Luminaires. The first blood-nya justru malah didapatkan oleh seorang Sin. Yes, benar banget, tapi mereka kehilangan dua orang dan lihat maksimum charge dari seorang Sin dengan... Kena lagi dari Finn-nya, tidak ada flicker untuk 50, mungkin akan menuju ke arah atas lagi, tapi lihat di arah bottom lane-nya, mungkin untuk tim yes Arark Yoshi terdilah begitu aja dan lihat bisa hero yang kedua bahkan Lemon yang fokus ke arah Wan juga flicker ke arah belakang Wan sekarat juga bahkan ini menjadi malah petaka untuk tim EVOS Legend tapi triple killnya didapatkan disecure oleh seorang Finn. Biak benar-benar berada di mana saja sampai membuat EVOS Legends nggak bisa bergerak. Kamu harus berhati-hati. Rokursa didapatkan juga bajannya lihat dibakar pelan-pelan bahaya tapi masih ada Luminaire. Oh, Lemon masih di sana dapat untuk mendapatkan turret di aramid dan lihat Sanguin Claw-nya tidak berhasil untuk memukul mundur malah bad impact-nya. Ini benar-benar early game yang enak banget untuk tim Arark Yoshi. Benar 16.000 didapatkan dengan cukup cepat. Dia baru maju dikit dari sekarang, tapi lihat di sini. Oke, Wan-nya harus berhati-hati juga. Sudah ada flicker dalam 5 detik lagi. Didapatkankah buff birunya? Tidak tampaknya. Dan bahkan Luminaire juga sekarang mencoba untuk bertahan di arah tengahnya. Masih bisa untuk mundur lagi. Bisa Lorio miss. Dan bahkan tidak ada follow up juga dari R7-nya. Masih mencoba untuk menunggu. Tidak mau. Lemon benar-benar memegang kendali di arah top lane. Dan berhasil diamankan oleh seorang Sin dengan retribution-nya. Lihat bonyok dari seorang Bajan. Dengan sekarat. Langsung di spray down aja. Abis Bajan harus mundur dengan wajahnya kali ini. Udah mulai ke pressure dari juga yang mungkin akan dibersihkan dengan mudah juga di arah atas ya. Turret keduanya berat juga banget. Harus ilang. Timnya juga dikejar sama seorang Kimi juga. Lihat dibakar juga pelan-pelan sudah di pop ultimate-nya dibakar dan masih ada second eye tapi lihat dia sekarat banget dan bahkan langsung hilang dibakar oleh seorang Kimi. Finn-nya sekarat tapi masih belum ada dead zone atau sudah dikeluarkan ternyata Finn-nya masih selamat juga dan bahkan bisa arrow-nya miss tidak terkena siapapun. Dan makanya udah aku bilang kali ini seorang Sin bak. Sedangkan Sin ya. Levelnya jauh Pak, tapi kali ini Wan bakal diambil lagi. Lihat masih ada flicker, Dead Sonata dan juga Ben Impact membantu di arah bottom lane tapi tidak bisa berhasil mendapatkan apapun. Dapetin turret apapun yang terjadi bakal dipotong dan lihat di arah sana para pemain dari RRQ tembakan masih caranya rek. Bikin RRQ Hoshi-nya itu ke distract. Lihat dia mengganggu aja. Kerjaan dia hanya memberikan space untuk core-nya farming. Untuk one new card kali ini. RRQ benar-benar mau nungguin Lord. Mereka sendiri yang di tengah. Jadi bersihkan minion-nya. Mulai masuk pelan-pelan. Ini berbahaya. Ini masih muncas tuh kan bener kan? Bakal coba dibonyokin kali ini. Para pemain dari tim EVOS. Lihat darahnya udah setengah semua. Dead Sonata dikeluarkan. Falling Star Moon ke arah belakang. Resinya yang malah harus tumbang duluan. Oh my God. Lihat inhibitor turret-nya di arah tengah. Kemenangan sudah di depan mata untuk tim Arark Yoshi. Apakah mereka bisa mengambil tatanya kembali? Bajarnya juga harus hilang. Dia mencoba untuk bertahan. Lihat Wan-nya hilang. Rek-nya lihat. Oh my God. Berhasil kembali mengambil tatanya untuk kedua kali.